Perkenalkan, nama saya Cionia Lovena Frita Karamisti dari SMA Franciscus Bandar Lampung. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya sayangi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu secara virtual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato bertema Adolescence dan Media Sosial. Saya akan menguraikan tentang dampak penggunaan media sosial di kalangan remaja. Teman-teman yang berbahagia, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berkomunikasi, dan berbagi satu sama lain dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seiring perkembangan globalisasi, banyak kalangan masyarakat menggandrungi media sosial, mulai dari anak-anak, dewasa, dan tak terkecuali remaja. Bahkan, di era sekarang ini, remaja dan media sosial adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bagaimana tidak? Dengan bermedia sosial, kita bisa memperluas jaringan pertemanan, mengembangkan keterampilan, menjaga silaturahmi dengan keluarga jauh, dan sebagai sarana belajar dan mengajar. Namun, apa jadinya bila seorang remaja terus-menerus bermain media sosial sehingga menjadi kecanduan? Remaja tersebut akan menjadi susah bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang sekitar. Media sosial juga akan membuat remaja tersebut menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan lingkungan mereka karena mereka sibuk menghabiskan waktu mereka di internet. Menyedihkan, bukan? Teman-teman yang saya kasihi, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecanduan pada media sosial. Antara lain, kita bisa mengurangi waktu online kita di media sosial. Kita juga bisa menyibukkan diri dengan melakukan hobi yang seru, berkunjung ke rumah teman atau saudara, atau kita juga bisa membuat kue kesukaan keluarga sehingga tangan kita tidak gatal untuk online terus. Kita juga bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, saudara, atau sahabat. Selain itu, sebagai remaja, kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk berubah dan memperbaiki diri. Ini akan menjadi modal utama dalam mengurangi kecanduan pada media sosial, sehingga proses tersebut bisa menjadi lebih mudah dan tetap terarah. Pengembangan karakter sejak dini termasuk saat remaja sangatlah penting bagi masa depan dan remaja itu sendiri, terlebih bagi masa depan bangsa. Ayo, bijaklah bermedia sosial. Pilihlah berita secara akurat dan jangan menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Akhir kata, selamat pagi dan jadilah remaja yang bijak bermedia sosial.